melekatkan saya sedikit dengan gadget saya. Hello, pada pandangan saya, game ini dapat mengurangkan penggunaan handphone sebab game ini dapat memberi kita peluang untuk tidak terlalu fokus kepada handphone dan kita boleh menjawab soalan-soalan yang ada dalam game ini. Jadi game seperti ini kan dia bagi kita macam satu kesedaran bahwa adanya permainan lain selain daripada penggunaan gadget seperti ini. Hai, assalamualaikum. Okay, game ini bagus kalau diadakan kerana dia sebenarnya salah satunya kita boleh menguji minda kita satu, dan satu lagi dia boleh mengisi masa lapar dan dia macam mengelakkan lah lagi kita menggunakan gadget. Sebab gadget ni pun ada kebaikannya, ada keburukannya. So, bila kita adakan game ni, banyaklah feedback yang kita akan dapat. Macam perkara-perkara baik lah sebab tiap soalan-soalan yang dia ada di sini semua yang berkaitan dengan Universiti Malaysia Sabah. So, semua soalan ini merupakan kita lebih tahu berkaitan dengan Universiti Malaysia Sabah. Saya rasa game ni sangat baguslah. Since tadi saya datang saya main game, saya main gadget. Terus saya duduk sana. Dan saya try lah. Dalam game ni dia tidak libatkan apa-apa gadget. So, gadget free dan membina mental. Bagi kami game ni sangat menarik lah sebab dia bermain dengan masa, menguji minda kita secara pantas, berpikir secara dalam masa yang singkat dan bagipun soalan yang diberi berkaitan dengan UMS. Jadi dia macam menguji pengetahuan kita tentang UMS juga. Dan game ini juga membuatkan kita sebagai pelajar yang sentiasa menghabiskan masa dengan gadget seperti telefon, laptop, dengan adanya game ini membolehkan kita untuk tidak menumpukan sepenuhnya terhadap gadget